melakukan pembiakan mikroorganisme. Nah, sebelum melakukan pembiakan mikroorganisme, langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel merupakan suatu aspek penting yang harus diperhatikan ketika melakukan penelitian mikrobiologi. Nah, sampel yang diambil haruslah merupakan representasi dari seluruh bagian yang diteliti. Untuk itu, diperlukan teknik yang benar agar terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan sampel menjadi bias. Nah, untuk mempelajari morfologi mikroba, kita perlu menangkap dan membiakannya pada media agar nutrisi padat terlebih dahulu. Biasanya, mikroba akan tumbuh pada media ini setelah diinkubasi selama 1 x 24 atau 2 x 24 jam. Untuk itu, langsung saja yuk kita masuk ke tahap pengambilan sampel dan pembiakan mikroorganisme. Cara pembuatannya, siapkan alat dan bahan. Nah, di sini sudah ada cawan petri berisi NA, kertas koran, pelabelan, ada tong sampah, dan juga ada LAL. Langkah kerjanya. Langkah yang pertama, siapkan media NA yang sudah padat, lalu kemudian buka media selama 2 menit, kibaskan media tersebut di dekat tong sampah di luar ruangan laboratorium. Label di atas media yang telah dibungkus koran. Nah, kemudian setelah selesai, masukkan media tersebut ke dalam LAF, tunggu selama 24 jam. Berikut hasil pembiakan sampel. Nah, itulah virtual lab terkait pengambilan sampel dan pembiakan mikroba.